Santai ya. Ya tas mulai lagi ya. Tahun 2014. Shit. Tahun 2014 saya punya utang 200 juta. Karena saat itu saya nggak punya uang kan. Saya lagi kuliah S3 di Malaysia. Lalu setelah itu datanglah yang lagi utang. Masuk ke rumah sampai digedor. Lalu itu ada apa ya? Kamu orang saya. Aku bilang walaupun dia menyakiti, ucapannya sangat sakit tapi nyelekit. Nyelekit banget. Alhamdulillah lunas utang. Alhamdulillah lunas. Selama dia bicara nyelekit, kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah utang lunas. Alhamdulillah utang lunas. Alhamdulillah. Itu didengerin sama saya. Udah ngomong di anji-anji segala macam kan, luar biasa bahasanya, tapi saya alhamdulillah lunas utang. Alhamdulillah lunas utang. Sepanjang dia nyakitin kita, sepanjang dia bicara kasar ke kita, saya ucapkan alhamdulillah. Kamu kenapa sih alhamdulillah, alhamdulillah terus gitu, sampai bilang begitu. Alhamdulillah lunas utang. Alhamdulillah lunas utang. Sampai saya didorong. Bayar kamu, alhamdulillah lunas utang. Teriak saya. Besok langsung lunas. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kenapa langsung lunas? Iya. Yeah. Saya lapor ke polisi. Iya. Yeah. Saya tidak terima, saya didorong. Lalu diproses di pengadilan, lunas utang saya. Tanpa bayar sepeser. Tanpa bayar. Tanpa jual aset. Demi Allah. Tanpa cicil ya. 1000 perak pun saya tidak bayar. Iya, makanya kan tadi saya didorong lagi. Iya. Itu kan didorong. Nah, didorong. Tapi setelah saya didorong, saya berteriak, lunas utang! Lunas utang! Itu kejadian saya merinding. Enggak waras. Enggak waras kan? Saat itu juga 2 jam lunas di kepolisian. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tepuk tangan saya pengacara. Iya, iya. Jadi Allah